Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kondisi David Ozora membaik. David menjadi korban penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Sri Mulyani menambahkan kondisi David membaik, diketahuinya usai menjenguk, dan informasi dari pihak rumah sakit juga didapatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terkait dengan ayah pelaku, Rafael Alun Trisambodo, Menkyu memastikan telah mencopot dari jabatannya dan melakukan investigasi laporan kekayaan Rafael. Itu yang sedang dirawat di rumah sakit, waktu saya menengok di sana, bisa bertemu dengan orang tuanya, bicara dengan dokter dan juga bahkan bertemu dan melihat David. Dalam progres yang bagus. Untuk masalah kesehatan mungkin sebaiknya dari rumah sakit dan dokter yang menyampaikan. Saudara David itu ada kemajuan dari 4 ke 6. Namun tetapi ada pergerakan tangan dan kaki tapi belum siuman.